Siapa Sofi ni, Mak? Siapa Mi ni, Mak? Mak Sofi tu lawyer, Mak. Mi ni pelajaran pun tak ada, Mak. Masa Fi kenal Mi dulu, Mak, Mi tak ada apa-apa. Mi ni cuma hanya kutu rayau yang tak ada hala tuju. Sekarang ni, Mak nak kenalkan Mi dengan siapa? Rafidah, kawan Nurul. Sebelum tu, Mak tanya dulu dengan Rafidah tu. Kalau dia tahu yang Mi ni gelandangan, tidur beralaskan kotak, kutik sampah, kutik tin untuk suap nasi, dia nak ke kawin dengan Mi ni, Mak? Tapi Sofi sanggup terima Mi, Mak. Sofi dengan Kak Long yang jumpa Mi masa Mi merempat dulu, Mak. Diorang tolong Mi. Dengan izin Tuhan, diorang dapat bantu Mi ubah hidup Mi. Sikit pun Sofi tak pernah pandang rendah kat Mi, Mak. Dia terima Mi seadanya, Mak. Kalaulah diorang tak tolong Mi, Mak, Mak rasa Mak akan jumpa Mi sekarang ni. Kalau ia pun Mak jumpa Mi, bukan Mi yang sekarang ni, Mak. Mungkin Mi yang jahat dulu. Mi yang sanggup aniaya abang dia sendiri. Mi yang lawan cakap Mak, lawan cakap Abah. Kenapa kita tak nak bersyukur, Mak? Kenapa kita tak nak kenang budi orang, Mak? Bukan Sofi tak nak ada anak, Mak. Tapi tak ada rezeki lagi, Mak. Tak adalah Mak nak salahkan Sofi, Mak. Mungkin Mi ni yang tak sihat. Mak salah cakap, Mi. Mak tahu Sofi baik. Mak bertuah dapat menantu macam tu. Tapi Mi kena ingat sebagai seorang ibu, Mak nak tengok Mi bahagia. Mak tahu yang Mi nak anak, sebab itulah Mak carikan calon untuk Mi. Mak, siapa yang cakap Mak Mi tak bahagia ni, Mak? Mak ingat Mi boleh bahagia dengan calon Mak? Mak nak buat kat Mi macam mana Mak buat semua dekat Abalong. Mak tahu yang Abalong tu tak bahagia pun dengan pilihan Mak. Mak masih lagi nak paksa dia kahwin dengan si Nurul tu. Tak boleh ke Mak tengok anak-anak Mak ni bahagia dengan pasangan dua masing-masing, Mak? Mak, Mak tak sayang kita orang ke, Mak? Sekarang ni Mi nak Mak tanya Nurul. Kalaulah dia tahu Abalong tu hanya jaga kambing, dia nak ke kahwin dengan Abalong? Masa tu Mak nilai lah, Mak. Mana batu permata, mana batu jalan. Itu yang Mak cakap dengan Kak Long, kan? Mak, minta maaf sama Mak. Mi bukannya nak mengajar atau nak ajar Mak apa. Minta maaf, Mak. Mak tahu Mi sayangkan Sofi. Mak sentiasa doa supaya Mi dengan Sofi bahagia sampai bila-bila. Fi itu nyawa Mi, Mak. Kalau dia pergi juga, apa dia ada untuk Mi lagi sekarang, Mak? Cukuplah Mak dah 6 bulan ini terseksa berpisah dengan dia, Mak. Mi tak sanggup lagi nak lalu benda itu, Mak. Tapi kali ini kalau dia pergi juga, Mak, Mi ini ibarat berjasad tapi tak bernyawa, Mak. Minta maaf, Mak.